Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arini Fatma dari Desa Kembang Manis, Kecamatan Tangerang Barat. Saya sangat bersyukur dengan adanya event pacu sampan di Desa Pasir Cilengdeh, Kecamatan Lirik. Dengan adanya event ini bisa menghibur masyarakat dan semoga tahun kedepannya menjadi event yang sangat luar biasa, lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan semoga menjadi event nasional untuk menghibur masyarakat Kabupaten Kediri maupun sekitarnya. Thank you.
Jangan merasa puas.
puas. Kemudian yang kalah jangan merasa minder. Dan ini kita mengharapkan sportivitasnya. Kemudian yang menang mereka harus meningkatkan prestasinya. Yang kalah tahu kalahnya bagaimana caranya supaya meningkatkan prestasinya. Di samping itu juga besok kita akan pembukaan Sampan Godang. Sampan Godang dimulai jam 2. Kemudian insya Allah akan dibuka langsung oleh Ibu Bupati kita yang hadir pada besok harinya. Kemudian ini ada juga kita untuk memotivasi itu dari kabupaten tetangga. Seperti di Kecamatan Cerinti ada 3 sampan besar yang akan ikut serta untuk meramaikan oleh kita ini ataupun kegiatan pacu Sampan Godang di tepian Pasir Sialang Jaya, Kabupaten Indragiri. Mungkin harapan kita seperti itu supaya nantinya di sini UMKM-nya lebih meningkat lagi ya, sehingga ini bisa menjadi pedoman acuan bagi kita ke depannya untuk kita tetapkan menjadi kalender nasional kegiatan pacu Sampan Koce pacu Sampan Godang. Mungkin itu harapan kita ke depannya. Saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa di tepian Sialang Lotong Desa Pasir Jaya, Kecamatan Liri, Kabupaten Indragiri dulu. Bersama Bang O sebagai komentator pacu Sampan Koce dan Sampan Godang di Sialang Lotong, wakili panitia tepian Sialang Lotong pada sore hari ini mengajak kepada kita semua, khususnya masyarakat Pasir Sialang Jaya, umumnya Kabupaten Indragiri dulu, untuk sama-sama ramai-ramai datang ke tepian Sialang Lotong untuk menyaksikan agenda pacu Sampan Kabupaten Indragiri dulu Rayon 1 di tepian Sialang Lotong Desa Pasir Sialang Jaya. Ajaklah seluruh sanak keluarga dan famili Anda, yang buta datang dipimpin, yang patah datang ditandu. Ayo sama-sama kita ke tepian Sialang Lotong. Salam kayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari Polsek Lirik mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, kepada penonton, kepada anak jalur yang telah sama-sama menjaga keamanan. Mudah-mudahan 2 hari ke depan lomba pacu jalur Godang akan berjalan dengan aman dan tertib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dari Kecamatan Kuala Cinaku, satu dari Rengan Barat. Di posisi jalan sebelah kiri sementara, Gantau Betua mencoba memperlihatkan taring dan keberingasannya. Melejit ke depan, beberapa sentimeter saja berkali, mendahului Putri Bunian Dubala Hitam Tambah. Namun kembali dikawal ketat oleh Putri Bunian Dubala Hitam, yang tadinya tertinggal tipis. Beberapa sudah panjang pemisah yang ketiga, mampu disamakan. Bahkan dari kejauhan kami kira, sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, melejit sudah ke depan. Putri Bunian Dubala Hitam Tambah mencoba mempermalukan rival terberatnya, Gantau Betua Polsek Rengat Barat, Babin Redang, di posisi jalan sebelah kiri. Nah, selama sudah berimbang sudah beberapa panjang pemisah yang keempat, tempatnya masih haluan Gantau Betua Putri Bunian Dubala Hitam Tambah dari posisi jalan sebelah kiri. Masih di depan saja saat ini haluan Putri Bunian Dubala Hitam Tambah yang berada di jalan sebelah kanan. Inilah finalis memperebutkan peringkat ketiga antara Gantau Betua dari Renang berhadapan Putri Bunian Dubala Hitam Tambah dari Kecamatan Kolej. Memperebutkan peringkat ketiga dan peringkat keempat, Gantau Betua Putri Renang Barat Batin dan Renang Barat Renang Barat. Oh, my God.
jauh. I thought I